mana Siti? Kenapa sejak akhir-akhir ni selalu datang lambat ke sekolah? Dah pukul 8:30 dah ni. Masih tak muncul-muncul. Menguji kesabaran betul lah budak ni. Saya tak akan mulakan pelajaran pada hari ini sehingga Siti sampai. Assalamualaikum cikgu, izinkan saya masuk. Berdiri kat depan Siti. Kenapa dengan awak? Selalu je dah terlambat. Cakaplah kenapa senyap je. Apa alasan awak selalu datang lambat ke sekolah ni, ha? Dah, pergi duduk kat tempat awak. Hari ni pun masih lambat lagi, Siti. Ish, apalah budak ni. Kita tunggu Siti sampai, baru cikgu akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Kamu semua kena ingat peribahasa, masa itu emas. Jadi hargai dan tepatilah masa. Cikgu paling pantang kalau orang tak tepati masa. Siti, ke sini kamu. Lambat, lambat, lambat. Hari-hari ya kamu lambat. Masih lagi tak ada lesan. Kenapa kamu lambat? Senyap je. Assalamualaikum semua. Mana budak Siti ni? Ish, ish, ish. Masih lagi kamu datang lambat walaupun sudah cikgu beri amaran. Ke depan kelas kamu, Siti. Apa lagi alasan awak datang ke sekolah lambat hari ini? Sebab ibu saya masuk ward akibat sakit jantung. Keadaan ibu masa tu masih terkawal. Kami tak ada siapa dah, hanya saya yang jaga ibu. Ibu, ibu makanlah sikit supaya ibu cepat sihat ya. Siti sayang ibu, Siti rindu ibu. Ibu rehatlah dulu, nanti Siti datang lagi. Siti nak ke sekolah, belajar demi Siti dan ibu. Namun pada hari berikutnya, saya terlambat datang ke sekolah kerana saya mendapat panggilan kecemasan dari pihak hospital mengatakan ibu saya telah tiada. Ibu, ibu bangunlah ibu. Jangan tinggalkan Siti, ibu. Siti dah tak ada siapa dah di dunia ni, ibu. Bangunlah ibu. Akhirnya, ibu tinggalkan saya juga.